Apakah mertua dapat warisan atau tidak dari si mayit? Jawabannya, mertua itu tidak dapat warisan. Yang dapat warisan adalah pasangannya si mayit. Sehingga kalau misalnya mayitnya laki-laki, berarti ayah dan ibunya istri si mayit itu bukan ahli waris dan dia tidak dapat warisan. Karena memang tidak ada hubungan nasab ya dengan si mayit, dan juga dia memang mahram ya kalau ibu mertua kita gitu, atau kalau perempuan berarti bapak mertua gitu ya, mahram. Tapi dia bukan ahli waris. Jadi ada memang orang itu mahramnya kita, haram untuk kita nikahi, tapi dia tidak berstatus sebagai ahli waris. Nah, sama halnya misalkan anak susuan gitu kan. Nah, sepersusuan itu bisa membuat orang itu berstatus sebagai mahram atau haram untuk dinikahi. Tapi apakah dia ahli waris? Jawabannya dia tidak ahli waris gitu. Sehingga sama kalau tadi ditanya mertua ahli waris atau bukan, ya jawabannya bukan. Sehingga kalau ada yang mengatakan mertua dapat warisan, jawabannya mertua tidak dapat warisan. Seperti itu. Wallahu a'lam.